Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat Ayu Ting Ting ada di deretan artis-artis papan atas dalam rangka malam puncak Pilau Raya MNC TV yang ke-30. Rabu 20 Oktober 2021 live jam 19.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan di studio RCTI dan MNC Studio Kebun Jeruk. Dilansir langsung dari official MNC, malam puncak Pilau Raya MNC TV yang ke-30 mempersembahkan pesta berjuta pesona untuk jutaan pemirsa setia MNC TV. Dimeriahkan oleh Haji Roma Irama, Ungu, Ayu Ting Ting, Jalskia Gotik, Elvi Sukaisi, dan masih banyak lagi deretan-deretan artis yang lainnya yang akan memeriahkan malam puncak Pilau Raya MNC TV yang ke-30. Sebab semua jangan lupa saksikan akan ada beberapa artis yang fenomenal. Roma Irama dan juga Soneta, Ugo, Ayu Ting Ting, Via Valen, Jalsia Gotik, Elvia Sukayesi, Caca Handika, Mansur S. Talsa Rosmala, Ebi Asmara, Deddy Cakenan, Danang, dan juga masih banyak lagi yang lainnya, serta dipandu oleh host-host kece ternama. Ada Vega Darwanti, Anwar Sanjaya, Indah Herlambang, dan juga Wika Salim. Wah, bertabur bintang sekali ya acara MNC nanti hari Rabu 20 Oktober 2021. Bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan ya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar dari para sahabat, terutama dari para fans Ayu Ting Ting yang bahagia karena akan ada Ayu dari Siti. Ini baru keren, ada Ayu dari Mutiara Cahyani. Yeay, ada kesayangan aku Ayu Ting Ting. Yeay, ada kesayangan Ayu Ting Ting dari Patroli Ayu Ting. Agustiansyah, Ayu Dia Liut, Ayu Ting Ting, Patroli Ayu Ting. Yeay, ada kesayangan Ayu Ting Ting. Dan masih banyak lagi yang lainnya nih. Sepertinya banyak sekali para sahabat yang ingin melihat aksi panggung Ayu Ting Ting nih, yang memakai gaun cantiknya ya. Bagi semua-semua jangan lupa ya tonton Pilau Raya MNC TV yang ke-30. Dan informasi selanjutnya di sini masih mengenai Ayu Ting Ting nih pemirsa. Ting Ting masuk dalam deretan dan juga nominasi kehidupan tersilet, dijeretkan dengan artis-artis papan atas yang lainnya, Lesti Kejora, Nia Ramadhani, Nindi Ayunda, dan juga Vicky Prasetyo. Bagi sahabat semua jangan lupa vote dan juga dukung Ayu Ting Ting di RCTI Plus dan juga inilah mekanisme cara vote dari Silet Awards di IG. Dari Heavy Gallery 25, mekanisme vote Silet Awards di IG. Yang pertama, jangan baper dengan nama kategorinya karena kehidupan tersilet ya. Yang kedua, follow akun official RCTI karena kalau nggak follow kalian nggak bisa komentar. Yang ketiga, like dan komentar pada postingan tersebut di atas. Format komentar untuk vote Ayu Ting Ting yaitu hashtag vote Silet Awards 2021 spasi I1. Yang keempat, komentar setiap hari satu akun, satu komentar per hari. Jangan komentar berulang-ulang ya. Yang kelima, jika komentar sudah dibatasi pada postingan tersebut, kalian tunggu saja mereka ngepost lagi. Intinya komentar setiap hari di postingan yang bisa kalian komentari, karena mereka akan selalu ngeposting. 6. Periode vote sampai 20 Oktober 2021. Itu tadi cara mekanisme vote lewat Instagram. Dan sekarang mekanisme vote via aplikasi RCTI Plus. Yang pertama, download aplikasi RCTI Plus bagi yang belum punya. Cari Secret Award di beranda aplikasi RCTI Plus. Yang ketiga, jika sudah ketemu, buka kategori kehidupan tersilet. Klik foto Ayu Ting Ting lalu vote. Vote setiap hari, masing-masing individu memiliki jatah 5 vote per hari. Jika pada vote ada tulisan bukan robot, ikuti saja petunjuknya. Kalian diminta pilih gambar apa dan selesai. Itulah cara memberikan dukungan kepada Ayu Ting Ting dalam kategori kehidupan tersilet Awards 2021.
Bagi sahabat semua, semoga bisa menginspirasi dan bisa ikut memeriahkan dan juga mendukung Ayu Ting Ting agar bisa menjadi pemenang di acara Silat Awards 2021. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dan juga selalu dukung channel ini. Dan bagi sahabat semua selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu berikan kebahagiaan untuk orang-orang di samping Anda dan selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.